Pertandingan tadi gimana? Iya, sangat seru. Tim Vietnam juga bermain sangat bagus. Tetapi alhamdulillah kita mendapatkan poin bisa 1-0. Saya kira ini menjadi modal besar kita nanti waktu main di Vietnam di tanggal 26. Ya. Yang tadi yang babak kedua tadi mulai menekan, mulai menyerang, saya kira bagus, bagus. Ya nanti kita lihat kalau di Vietnam bisa menang penuh lagi berarti LOS. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya. Tadi saya tanya ke Pak Menteri PU yang jebol sudah dikerjain. Ya, kita harapkan dalam malam ini atau besok sudah bisa nutup. Memang memang airnya melimpah sangat, sangat besar sekali. Saya rasa BNPB sudah masuk ke sana, sudah saya perintah. Waktu yang pertama, dan PU kan juga langsung ke itu juga mengerjakan selama 3 hari penuh, kemudian ketutup, tapi ini jebol yang kedua, ini juga kerja siang malam dari Kementerian PU untuk segera menutup. Memang, ya memang apa, hujannya, intensitasnya sangat tinggi sekali. Oh, udah lewat telepon dan kita ucapin selamat. Gimana? Kita ucapin selamat. Udah. Hah? Nah, enggak perlu lah. Pak Prabowo sudah tahu mana yang baik untuk negara ini, saya kira. Beliau sudah tahu, ya. Himbauan-himbauan untuk Pak Jero sama Pak Istirahat. Himbauan yang baru tanggapannya gimana, Pak? Jersey. Terima kasih, Pak.